Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan sekaligus ini penting untuk kamu ketahui seputar tentang cowok yang cuek. Ada 5 ciri cowok suka sama kamu tapi cuek. Ya bisa jadi dia cuek karena memang begitulah pembawaan dia. Bisa jadi dia juga cuek untuk mempelajari kamu, mengamati kamunya. Jadi apapun alasannya, yang namanya orang sedang jatuh hati atau jatuh cinta, pasti akan ada cirinya. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman cewek untuk bisa menilai seorang cowok yang suka sama kamu sekalipun dia cuek. Siapa tahu kamu juga suka sama dia, ya. So, ada 5 cirinya. Ciri yang pertama, biasanya si cowok itu akan mengikuti seluruh sosial media kamu. Kamu pakai apa? Instagram, dia ikutin. Facebook, Twittermu, dia ikutin. Kenapa dia mengikuti seluruh sosial media kamu? Selain alasan dia suka, dia juga pengen tahu apa yang kamu share. Dia pengen tahu apa yang kamu upload. Dia pengen tahu apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang menjadi ketidaksukaanmu. Dia pengen tahu banyak tentang kamu. Maka biasanya rata-rata cowok akan mengikuti sosial media perempuan yang dia taksir. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah biasanya si cowok itu akan sangat cepat membalas chat ataupun telepon darimu. Kenapa dia cepat? Ya karena dia suka sama kamu. Kalau dia gak suka, ngapain dia cepat? Karena dia suka, makanya cepat dia balas chat dan angkat telepon. Jadi coba perhatikan teman-teman cewek, ketika kamu ngechat, cepat gak dia balas? Ketika kamu telpon, cepat gak dia angkat? Itu penting banget supaya kamu bisa menilai ini cowok beneran suka atau gimana. Ya, jadi itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah biasanya si cowok itu akan berusaha untuk menghubungin kamu dengan berbagai-bagai alasan. Salah pencet lah, salah kirim pesan lah, salah telepon lah, dan lain-lain. Yang pasti dia berusaha menghubungimu dengan cara-cara demikian. Dan itu dia lakukan supaya chemistry kalian itu tambah dekat. Chemistry di antara kalian. Jadi dia berusaha menghubungimu. Untuk itu teman-teman cewek, coba perhatikan siapa cowok yang aktif menghubungi kamu. Itu salah satu tandanya. Lalu kemudian yang keempat, ciri cowok suka sama kamu tapi cuek adalah si cowok itu menunjukkan bahasa tubuh tertarik sama kamu. Nah, ini gak bisa dibohongin. Jadi kalau kalian satu event, satu kegiatan, dan ada di dalam kegiatan acara itu, maka si cowok itu bahasa tubuhnya akan menunjukkan ketertarikan. Contoh, dia dekat-dekat sama kamu. Contoh, bahasa tubuhnya dia grogi, dia nervous. Dia menatapmu begitu tajam, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kebahagiaan. Dari situ kita bisa nilai, dari bahasa tubuh yang ditampilkan oleh seorang cowok, tanda dia menyukai kamu. Jadi teman-teman cewek, coba perhatikan bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh itu gak bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin. Akan kelihatan mana yang menyukaimu, mana yang enggak, mana yang modus. Jadi kalau dia benar-benar suka sama kamu, dia akan menunjukkan bahasa tubuh tanda tertarik. Ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir, ciri cowok suka sama kamu tapi
cuek. Maka yang terakhir adalah, biasanya si cowok ini, waktu kamu minta tolong, minta bantu, maka si cowok ini akan dengan senang hati selalu ada waktunya untuk kamu. Mau dia sibuk, mau dia banyak kegiatan, mau dia ketemu siapa, akan selalu ada waktu untuk kamu. Karena apa? Karena perasaan suka itu gak bisa dibohongin. Mau dia secuek apapun, mau dia secuek apapun, dia akan selalu ada waktu untuk kamu saat kamu membutuhkan dia. Nah, saya berharap 5 ciri ini membantu teman-teman cewek untuk bisa menilai seorang cowok yang cuek tapi menyukai kamunya. Oke? Saya berharap 5 ciri ini membantu teman-teman cewek untuk tajam dan peka menilai. Oke? Tetap semangat. Hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.